Menjelang pelaksanaan Musabakoh Tilawatil Quran atau MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Selatan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Kota Baru yakni pada tanggal 3 hingga 9 November mendatang, panitia pelaksana dalam kegiatan tersebut menyediakan sebanyak 17 stand bazar untuk meramaikan pelaksanaan MTQ. Sebanyak 17 stand bazar yang dipusatkan pada kawasan Siring Laut untuk seluruh Kabupaten Kota Sekasel tengah dipersiapkan dalam rangka meramaikan pelaksanaan MTQ. Pada stand ini nantinya berbagai ciri khas daerah akan dijual untuk masyarakat seperti kerajinan tangan sampai makanan khas daerah masing-masing. Hal ini untuk menambah daya tarik selama pelaksanaan MTQ berlangsung. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian Kabupaten Kota Baru Jainal Arifin mengatakan, stand yang disediakan untuk kegiatan bazar MTQ nantinya akan dinilai oleh tim penilai dari Provinsi Kalsel. Ia berharap para peserta bazar dapat mengikuti sampai MTQ selesai sehingga dalam setiap harinya akan selalu ramai. Rencana pameran kita ini mulai tanggal 3 sampai tanggal 9. Jadi mulai pembukaan acaranya itu setelah pawai taruk. Tanggal 3 itu ada pawai taruk. Setelah pawai taruk selesai, pembukaan bazar. Setelah pembukaan bazar, nah malamnya kan pembukaan yang penting. Nah setelah itu lanjut sampai tanggal 9. Sampai tanggal 9. Nah bukanya sore jam 4 sampai jam 6, malam jam 8 sampai jam 10. Itu tiap hari harus buka. Nah, terus stand yang kita sediakan tuh 5x5, 5x5. Terus lampunya 450W. Masing-masing bertanggung jawab untuk membenahi dari biaya masing-masing kami. Kami secara gratis hanya menyediakan tenda, lampu 5x450W. Tanpa lantai kosong, kalau dia melantai kosong. Pameran ini menampilkan barang-barang produk kerajinan dan industri masing-masing kabupaten kota. Apalagi ada produk yang bernuansa Islam. Kegiatan MTQ tingkat Provinsi Kalsel yang kali ini diselenggarakan di Kabupaten Kota Baru tentunya merupakan kesempatan baik bagi daerah Kabupaten Kota Baru untuk mempromosikan berbagai kearifan budaya lokalnya. Muhammad Lutfi Darlan Pojirahman melaporkan dari Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan.